Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Munzir Yunus dari Madrasah Ulumul Quran Yayasan Dayatul Nurul Bangsa. Bahwa upaya pemerintah hari ini untuk melakukan vaksinasi dengan targetnya minimal dapat di angka 80%, ini bisa berjalan dengan baik. Kenapa ini penting untuk bisa dilakukan? Salah satu upaya kita untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini adalah di samping harus memakai masker, menjaga jarak dan seterusnya, dan yang terakhir itulah vaksin. Dan vaksin ini merupakan salah satu upaya untuk memutuskan mata rantai ini. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dalam peradaban Islam itu juga sudah jelas. Ibnu Sina dalam karyanya juga menyebutkan tentang istilah wabah. Sebelum ada metode imunisasi dengan cara vaksin, dulu juga dikenal dengan inokulasi, itu sayatan di bawah daging. Itu kan terlalu sulit dan juga terlalu menyakiti. Makanya kemudian upaya dengan ragam penelitian-penelitian, akhirnya vaksin itu ditemukan. Karena itu, ini menjadi penting bagi kita semua untuk mengetahui bahwa vaksin itu bagian pada upaya agar bisa mencegah dan memutuskan wabah yang sedang terjadi hari ini yang kita kenal dengan COVID-19. Artinya mudah-mudahan dengan ikhtiar ini Allah akan membantu kita supaya pandemi ini cepat berlalu di Aceh, di Indonesia, dan di muka bumi ini. Mungkin seperti itu, kami ingin mengajak semuanya, mari sama-sama kita melakukan vaksin agar wabah pandemi ini segera berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.